Tim Forkokam Kecamatan Sarolangun turun gunung memastikan keberadaan 3 balita yang terindikasi mengalami kekurangan gizi. Camat Sarolangun harap tim kecamatan dapat selalu memantau keberadaan balita tersebut untuk dijadikan prioritas perhatian mengenai asupan gizi anak. Tim Kecamatan Sarolangun tidak mau kalah dengan tim Kelurahan Sukasari. Mereka turun gunung untuk turut memberi perhatian 3 balita yang terdampak kurang gizi. Ketiga balita yang bernama Muhammad Gibran, Muhammad Rafa Razik, beserta Natasha Humaira menjadi perhatian publik. Sehingga tim kecamatan yang didampingi Dinas DPPKB, Puskesmas Sarolangun, Lurah Sukasari, beserta Babinsa dan Babinkamtibnas mengecek langsung keberadaan balita yang mengalami kurang gizi. 3 balita yang berada di RT 11 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun, Natasha Humaira menjadi perhatian khusus lantaran belum masuk dalam penerima bantuan setiap bulannya oleh pemerintah lantaran tidak memiliki identitas. Diketahui balita bernama Natasha Humaira sejak 4 bulan terakhir ditinggal kedua orang tuanya sehingga diasuh oleh neneknya. Agar terbantu secara rutin, Natasha Humaira akan dibantu untuk identitasnya terlebih dahulu dan berkelanjutan akan diberi asupan gizi melalui dinas terkait. Bustra Desman Camat Sarolangun menjelaskan akan menjadi pemantauan rutin oleh tim Kecamatan Sarolangun. Yang berkaitan yang hari ini yang kami pantau, kami ingin memastikan bahwasanya ini bukan terindikasi, ini bukan gizi buruk ya, berarti ini kurang gizi dan ini tetap menjadi pantauan kami. Tentu kami bersama lintas sektor selalu memantau dalam wilayah kerja masing-masing untuk menegaskan kepada pemangku kepentingan seperti lurah, kades, dan termasuk kader-kader posyandu dan termasuk penyuluh agama. Kami makanya ingin menyampaikan bahwasannya ini kan sudah termasuk semester kedua, tapi kami ingin tahu progres yang sudah semester yang pertama dan ini kita menuju tahap ketiga. Selain itu, Camat harap lurah dan bides setempat aktif melakukan pemantauan terhadap anak yang mengalami kurang gizi. Selain itu, beri pemahaman untuk hidup dengan pola bersih dan asupan gizi anak. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.